Assalamualaikum dan selamat pagi semua saudara-saudaraku sekalian. Sekarang ini aku dengan Fazli. Kami daripada bawalah di sekolah Elton Tertuluk Layang. Jadi kami sekarang tengah cari-cari tempat untuk tempat-tempat hiking lah konon. Jadi Pakcik Nordin tu cakap ada tempat cantik di atas. Jadi kami cuba try lah naik. Dan sekarang kami sudah hampir sampai ke puncaknya. Nah tu Fazli. Lagi sedikit lah, ada beberapa meter lagi sudah sampai di atas laluannya. Oke, okay, kalau kita lihat sana laut-laut cantik ya. Di sana Pulau Gaya. Ya Pulau Gaya sana. Oke, okay, kami teruskan dulu, nanti kita jumpa di atas. Mantap, mantap. Tempat tinggalku semua telah hancur oleh waktu. Angin dan hujan, kehilangan sawah, sungai dan hutan. Teriakku ini, tangisanku ini, tak dapat terhenti membendung mentari. Ha, okay, kita jumpa lagi. Sekarang kami sudah sampai di atas ya, puncaknya. Okay, lihat pemandangannya. Oke, okay. Sana kita ada Pulau Sepanggar. Oke, okay. Sana kita ada Pulau Gaya. Oke, okay. Itulah kapal-kapal kargo. Mantap. Oke, okay. Mantap Pakcik. Oke, okay. Ada Pakcik itu tadi. Dia pergi cari kayu hutan. Entah, untuk buat kayu api ya. Oke, okay. Ini kita ada Fazli. Hah? Oke, okay, nanti kami try. Oke, okay, Fazli, mantap. Mantap guys, berangkat pemandangannya. Ah, oke, okay. Ada lagi satu cerita ataupun kabar-kabar yang Fazli buat. Cerita-cerita sedikit lah. Fazli cakap kita boleh buat pondok dekat sini ya. Jadi kita boleh viral sikit lah. Kalau yang student-student UMS tu mau viral kono-kono. Oke. Okay. Sebab dekat juga dengan UMS. Di belakang ni UMS je ni. UMS je di belakang. Wifi pun sampai. Aku rasa wifi UMS sampai sini tu. Daripada blok FPP, FKSW, sama FPEP sampai di sini tu. Oke, okay, kan Faz? Ya, sampai. Mantap. Jadi inilah. Kami ya, macam jumpa sebuah tempat hiking yang baru. Dan kami kelarkan tempat ini adalah Gunung Teluk Layang. Mantap. Untuk sampai ke Gunung Teluk Layang nih, yang kami baru beri nama tadi sebentar tadi, kamu kena turun daripada pertama, daripada FPEP Fakulti Perniagaan kan, Ekonomi dan Perbankan. Ah, perekaunan. Oke, okay. Aku ni nama ya belajar di UMS lebih kurang 3 tahun, tapi fakulti FP pun aku tak tahu. Oke, okay, dari sana turun ke Kampung Teluk Layang ni, dan kita akan jumpa sekolah dekat sana yang diberi nama sekolah alternatif daripada projek-projek mahasiswa juga ya. Daripada situ kita akan naik sedikit ke bukit lah, orang dalam bukit, lebih kurang dalam 2-3 minit. Kira kami panggil dia peak one untuk sampai ke puncak seterusnya nih, puncak di atas. Dan untuk sampai ke atas nih lebih kurang dalam 15 minit lah. The treknya agak jauh, tapi pemandangan aku boleh katakan kamu puas hati lah kalau kamu nampak di sini. Lautnya pun membiru ya guys, saudara-saudaraku. Boleh dikatakan hampir sama dengan Bohai Dulang Sepanggar yang kita panjat tuh di atas Bukit Helang namanya. Jadi buat student-student UMS, pelajar-pelajar UMS, mahasiswa UMS ataupun orang-orang luar lah, tapi kena minta kebenaran dulu di depan sana. Tapi aku rasa kalau student-student UMS ya boleh aja ya, masuk sini. Tapi buat masa sekarang ya belum boleh masuk lagi sebab masih lagi PKPP. Nanti bulan Oktober kalau kamu mau masuk sini, kamu masuklah. Kamu boleh try. Treknya pun masih semak lagi, belum ada lagi orang buat. Aku rasa akan ada lagi, akan ada lah orang akan naik di sini. Itulah yang aku boleh katakan.
Mantap, sangat mantap saudara-saudaraku. Kehilangan sawah, sungai dan hutan. Teriaku ini, tangisanku ini tak dapat terhenti membendung mentari. Teriaku ini, tangisanku ini tak dapat terhenti. Oke, semua saudara, terima kasih kerana melihat aku punya YouTube channel. Dan sesiapa yang belum follow aku punya YouTube channel, yang mana di situlah aku selitkan aku punya aktiviti dengan kawan-kawan, aktiviti outdoor, indoor, aktiviti hiking, dan juga pelbagai lagi aktiviti-aktiviti lain lah, kerja-kerja kemasyarakatan mungkin aku akan masukkan dalam YouTube channel aku. Dan akhir sekali daripada aku, yang kami saja baru lepas tubuhkan kami punya kumpulan grup hiking yang diberi nama Pelan-Pelan Hiking. Dua hari lepas, yaitu di kami lancarkannya di Maragang Hill. Dan akhir kata daripada aku, kita saudara, kongsi udara. Jumpa lagi di video yang akan datang. Mantap. Teriaku ini, tangisanku ini tak dapat terhenti membendung mentari. Teriaku ini, tangisanku ini tak dapat terhenti membendung mentari. Teriaku ini, tangisanku ini tak dapat terhenti membendung.